tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacilas bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Halo Bacil, balik lagi bersama aku di channel Bacil. Kenapa bang Olos? Aku baru aja menemukan sesuatu lagi di dalam game Roblox Brookhaven yang harus kalian tahu. Jadi kemarin tuh aku lagi scroll HP gitu kan, mencarikan yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Dan aku guys ya, coba tebak bang Olos, aku menemukan apa coba? Emangnya menemukan apa bang? Aku menemukan sesuatu yang benar-benar aneh banget. Guys, dan katanya ini benar-benar bikin bakal kalian kaget tadi kadik. Apaan bang yang bikin kamu kaget? Bang Olos, pokoknya kalian bakal bikin kaget banget ya guys kalau ngeliat ini ya adik-adik. Karena katanya ada satu skin lagi di dalam game Roblox Brookhaven ini yang katanya jika kalian gunakan secara langsung bakal ada sesuatu yang terjadi. Emangnya skin apaan, bang? Ada deh, Bang Olos, pokoknya aku bakal kasih tahu, makanya kamu ikutin aja, Bang Olos, ikutin aku aja. Bang, nyampung, enak aja ikut-ikut. Aku punya pertanyaan dulu buat kamu, Bang. Apalagi, Bang Olos, apalagi? Tebak, Bang. Ayam apa ya yang besar guys ya? Ayam penyet bukan? Bukan, kocak. Bentar, aku mikir dulu, ayam apa ya guys ya? Ayam apa ya? Crispy? Kan kocak, udah nyerah berubah. Iya, nyerah apaan? Coba apaan buruan? Ayam semesta. Ya, kamu mau meninggal sekarang juga, Bang Olos. Ada di sebut aku ini ya. Tapi udah deh guys, biarin aja lah si Bang Olos. Ayam semesta. Dari mana ada ayam semesta? Alam semesta yang ada ya adik-adik. Tapi deh guys, yaudah deh guys ya. Daripada kita basa-basi lagi, mendingan di sini aku mau kasih tau kepada kalian yang katanya guys ya, kalau misalkan kalian gunakan skin ini di dalam game Roblox Brookhaven ataupun outfit rahasia ini, kalau bakal ada sesuatu yang terjadi jika kalian menggunakan ini. Ya, kalian ikutin ya guys ya, kira-kira skin apakah ini. Dan katanya di skinnya sangat sus banget adik-adik. Jadi yaudah deh guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa adik-adik, kita bakal masuk lagi ke dalam videonya. Let's go Bang Olos, buruan kocak buruan. Kenapa itu bang? Ampun Bang Olos, aku juga gak tahu kenapa karakter aku jadi kayak gini guys. Bentar guys ya, nah guys, aku di sini bakal kasih tahu kepada kalian ya guys ya, 3 skin slay yang paling berbahaya di dalam game Roblox Brookhaven ini. Dan ketika kalian coba lihat nih guys, ini bakal kalian kaget nih guys ya. Yang pertama adalah kalian play dulu nih kan. Lah, ini bener aku perasaan jadi cewek deh Bang Olos. Nah, itu bukan cewek bang, apa bang cewek? Apaan cewek Bang Olos? Cewek dan cowok. Oke guys, Bang Olos nanti bakal aku kasih edit ya guys ya. Kalau dia ngelawak lagi aku kasih bom guys. Nanti dia edit ya adik-adik. Oke, jadi gini guys ya. Jadi kalian tanya guys ya, ini aku tuh mau bikin sosial eksperimen gitu. Bakal mencoba menggunakan 3 skin yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Nanya no Robux, kalian bisa mendapatkan seperti ini adik-adik. Ikutin aku ya. Bilang yang pertama, Bang Olos kamu ngapain kok jarang lain dirusuhin? Gak punya salah apa-apa. Biarin aja bang, buruan kasih tahu aku skinnya bang. Aku meledak nih bang. Ya sabar Bang Olos, ini juga aku mau kasih tahu kocak. Ya udah sini Bang Olos, kalau mau ikut sini. Nah guys, jadi kayak Bang Olos kenapa diangkat akunya kocak. Nah kayak yang pertama guys ya, kalian langsung aja siapin di sini guys ya. Kalian yang pertama adalah kalian langsung ke wajah yang kayak gini adik-adik. Terus kalian ganti ya guys ya, badannya ini menjadi karakter cewek dengan seperti ini. Dan juga kalian langsung rubah badannya ke karakter cewek kayak gini guys. Ini adalah skin slay-slay berbahaya Bang Olos. Slay-slay sas gitu Bang Olos, yang sangat viral bule-bule di luar negeri. Slay itu yang buat roti gak bang? Enak banget lah pakai slay, bukan kocak. Ini beda slaynya kocak. Yaudah guys, terus kalau misalkan kalian udah ganti badannya kayak gini, Bang Olos mau kemana kocak? Entah, aku diculik bang. Masa di
diculik megang diri sendiri. Ah, yaudah deh guys, terus kalian langsung aja guys ya ke sini kan. Udah ganti, terus udah ganti badan, langsung aja kalian ilangin guys semua aksesoris yang kalian punya yang ditempelin kayak gini. Lalu kemudian kalian pergi ke baju sini ya guys ya. Terus kalian langsung cari dengan tulisan Slay. Terus aja guys, kalian di sini langsung aja tulis Slay. Kalian akan menemukan di sini bajunya adik-adik. Nah, yang pertama ini guys yang paling berbahaya adalah skin yang ini guys ya. Nah, kita bakal ambil dulu baju ini dan juga kalian pergi ke celananya, terus ditambah ininya tulis lagi Slay ya adik-adik. Nah, Slay bukan Slay kacang ya, mengolok. Ya, aku tahu Slay strawberry, Bang. Sekali lagi ngomong Slay kacang aku tampol ya. Nah, guys, di sini kalian langsung aja guys ya, cari skinnya adik-adik, kalian pilih mana aja yang menurut kalian paling cocok. Tapi menurut aku nih yang paling cocok yang ini adik-adik. Nah, yang ini. Terus kalian langsung pergi ke wajahnya adik-adik ya. Kalian langsung aja cari guys ya di aksesoris dan tulis lagi Slay. Kalian akan menemukan wajah-wajah yang kayak gini adik-adik. Jangan salah guys, wajah-wajah kayak gini kalau untuk bule itu disukain ya adik-adik. Bahkan ada wajah-wajah Slay alien kayak gini. Emangnya ada wajah Slay alien kayak gitu? Bahaya banget ya, Bang. Iya, Bang Olos. Nih guys ya, kita bakal lihat guys ya. Tuh kan baru juga berubah wajah kayak gini, langsung ada cowok yang ngedeketin. Oh, belum ya guys ya. Kita bakal langsung lagi. Dan nanti kalian langsung rating aja ya guys ya. Karena ini adalah skin yang paling seru juga sangat berbahaya di dalam game Roblox Brookhaven. Terus kalian cari aja dengan rambut yang seperti ini guys. Kalian tulis aja rambut short hair ya adik-adik. Kalian akan menemukan rambut yang seperti ini adik-adik. Nih, lihat nih ya guys. Nah, yang ini adik-adik. Oh my god. Ini menurut kalian gimana guys? Coba adik-adik kalian rating di kolom komentar. Ini jalannya kayaknya salah deh guys. Nah, ini jalannya udah cocik sih adik-adik. Dan satu lagi adik-adik. Terselah yang ada di dalam guys Roblox Brookhaven ini cuman membutuhkan satu lagi, yaitu membutuhkan tas ya adik-adik. Untuk kalian menambahkan tasnya, kalau misalkan karakter Slay itu biasanya menggunakan tas yang seperti ini adik-adik. Jinjing-jinjing gitu, Bang Olo. Adik-adik cakep bener, Bang. Maukah kau menjadi istriku? Enak aja jadi istri, jadi istri kocak. Coba kalian di sini rating ya adik-adik. Menurut kalian ini nilainya berapa guys ya? Dan nanti kalau misalkan ada cowok yang ngejar-ngejar, bakal langsung prank aja. Kita bakal langsung ke skin yang kedua dulu ya adik. Nah, dan sekarang kita bakal gas guys ya. Setelah kalian udah nulis di kolom komentar untuk nilai ini berapa, kalian langsung aja ya adik-adik untuk yang kedua adik-adik. Nah, skin yang kedua ini kalian hanya membutuhkan yang pertama adalah kalian ke badan kalian tulis made ya adik-adik. Dan kalian akan menemukan yang seperti ini. Oh my god, ini mah peri-peri sus, Bang. Udah mas Slay, terus sus lagi, Bang. Mantap banget, Bang. Lanjutkan, Bang. Lanjutkan, bos. Lanjutkan, bos. Awas lo, bocol aku. Kamu di mana? Kocak sini, kocak buruan. Ya, Bang. Ngotele, Bang. Sini, adik-adik. Kalian langsung aja cari baju ya, adik-adik. Sini, kalian langsung aja tulis juga media, adik-adik. Sini, kalian langsung bisa berubah seperti ini. Oh my god, adik-adik. Ini namanya Suster Slay. Jadi, sus Slay. Itu Bang Susleh Bang Olos ini. Tapi ada yang perlu ditambahin lagi adik-adik. Di sini wajahnya perlu diganti adik-adik seperti ini. Nah, kalian pergi aja ke aksesoris topinya, terus kalian langsung aja tulis di sininya. Dan tulis di sininya face Slay. Nah, terus kalian langsung aja adik-adik face Slay ya di aksesoris. Kalian akan menemukan wajah Slay yang kaler. Kalian yang mana guys yang menurut kalian cantik ya? Nah, kayaknya yang ini deh guys. Aduh ya ampun kalau. Nah, jadi udah cocok banget sih guys. Ini udah super-super Slay banget. Bibir-bibirnya aja mirip-mirip kayak ini aja. Udah kayak mau ini guys ya, kayak makan cimol. Aku pengen cimol, Bang. Pun bukan cimol itu sini makannya kocak. Nah, di sini kalian bisa tambahin lagi satu lagi bulu mata badai anti badai. Lihat guys, tenang guys ya. Face Slay ini adalah face yang paling aneh di dalam game Roblox Brookhaven. Tapi bakal banyak cowok yang suka sama kalian untuk prank adik-adik. Lihat aja ya. Di sini kalian langsung aja tambahin rambutnya ya adik-adik. Dengan rambut seperti ini, kalian tulis aja short aja lagi adik-adik kayak tadi. Sini kalian tulis aja short, kemudian kalian tambahin ataupun pilih rambut yang kayak aku gini ya. Jadi jangan lupa guys rating adik-adik nih. Lihat ya, bentar satu lagi. Nah, ini dia. Ya ampun guys, coba kalian rating untuk skin yang kedua aja berapa ya adik-adik. Jangan salah guys, skin-skin kayak gini disukain loh sama bule. Bener banget. Beneran Bang Olos. Nanti kita bakal coba ya skin yang kedua ini. Tapi sih menurut aku masih skin bagusan skin yang pertama. Tapi kalian pasti bakal kaget ketika kalian tahu skin yang adik-adik. Nih, kita bakal cepet aja. Ayo, kita bakal langsung hilangin aja semuanya. Kita bakal langsung hilangin. Kita bakal wajibnya juga langsung diganti dengan tulisan
Nicki Minaj. Adik-adik, ada yang tahu Nicki Minaj gak adik-adik? Nah, di sini ini adalah bule yang Erika adik-adik. Ini adalah artis terkenal banget dan wajahnya super slay banget. Banget orang-orang yang suka ini, guys. Terus pergi ke slaynya, kalian langsung aja pergi quest di sini adik-adik, dan kalian tulis aja dan kalian pilih wajahnya yang mana. Nah, ini guys udah super slay banget sih, guys. Ataupun yang ini adik-adik. Nah, yang ini aja ya. Nah, terus kalian langsung ke rambutnya adik-adik, dan juga kalian tulis aja pink aja di sininya adik-adik. Dan kalian akan menemukan buat yang seperti ini nih guys. Nih lihat nih, yang poni-poni kayak gini adik-adik. Oh my god. Gimana ini guys? Dan kalian tambahin lagi di sini gate-nya menjadi berwarna coklat kayak gini guys. Main sama wajah aja ya adik-adik. Wah, ini udah hati-hati banget sih kalau misalkan kalian ketemu karakter kayak gini guys. Kalian langsung aja tambahin pink ke sini. Entah seperti ini. Nih, lihat guys. Coba kalian komen kalau komentar adik-adik siapa yang mau nolak ketemu karakter slay kayak gini adik-adik. Wow. Oke, tenang. Sekarang Sarah bakal langsung aja sosial eksperimen ya. Oh, suruh kamu jadi karakter slay. Kasih tahu nih Baci Laser, nanti Baci Laser bisa berhasil ngeprank-ngeprank lagi dong. Oke guys, seperti biasa ya guys ya, nanti aku bakal diam di sini. Aku bakal menunggu jemputan cowok. Nanti kalau misalkan ada cowok, kita bakal langsung prank aja. Mengelur, cepet ke tempat aku nih. Aku di dekat air mancur. Langsung aja kasih proof di sini. Kocak sini guys, kita bakal lihat ya guys ya. Ini sedikit rekomendasi buat aku untuk kalian nanti untuk prank online battle ataupun prank cowok-cowok yang sesi adik-adik. Oke, kita bakal langsung aja ya cowok-cowok gini. Kalian lihat aja kalau ketemu karakter kayak gini, hati-hati nih, artinya bacalah sendiri. Mengelola sih, aku proof dulu dong. Guys, di sini kita bakal diem-diem aja. Dan di sini langkah pertama adalah kalian siapin sign-nya adik-adik. Jangan lupa kalian siapin sign-nya dan kalian tulis aja guys ya. Let's go boy. We are slay. Oh guys, ini udah benar-benar keren banget sih guys. Lihat guys ya. Oh, mana yang mau nolak sama karakter secantik ini adik? Apa yang menjadi impian banget? Apalagi mau ngolos ini, mau nih kita lagi nyari cowok mau ngolos. Kenapa kamu ngasih tebak-tebakan lagi apa? Kuping apa yang menjadi impian? Kuping apa ya? Kuping kanan dan kiri. Bukan kocak. Terus apaan lagi mengolos? Pingin melamarmu banget. Aduh, mengolos. Udah kamu langsung aja siapin kasih proof di situ. Lope-lope dulu kali. Ayo malam kita bakal tunggu ya adik-adik. Oke guys, sekarang kita bakal tunggu bareng-bareng ya adik-adik. Tapi kayaknya gini membutuhkan waktu juga ya untuk menunggunya. Yaudah kita bakal tunggu. Wah guys, lihat ini adik-adik, udah banyak sekali cowok-cowok yang ngedeketin kita. 3 orang kocak, apa katanya? Hi baby. Bener kan karakter slay kayak gini langsung diinceran para cowok adik. Gak tau ya guys ya, kalau misalkan aku ini adalah cowok adik-adik, kita bakal langsung aja ungkap identitas ya adik-adik. Hey girl, katanya apa katanya? I love party. Oh, bahkan cewek-cewek juga suka adik-adik ya. Ya tunggu dulu bang Olos, aku belum nyiapin skinnya. Jadi kita bakal ganti aja kepala aja ya adik-adik, menjadi kepala kakek-kakek. Jadi apa guys? Weekend party together baby. Ya ampun bang Olos, lihat. Bang aku lihat diculik. Ini lihat ya duh, ya ampun. Ada 2 orang, sekarang 3 orang kocak. Waduh, aku mau dibawa kemana ini adik-adik? Ampun ini. Guys, ini kita dibawa kemana kocak? Ya ampun, celaka ini. Getar, wait. Ya, ada adik-adik. Oh my god, langsung tiga-tiganya adik-adik. Wah, ini sepertinya kita bakal langsung aja guys ya. Bentar, guys, kita bakal cari dulu. Keren. Pak, bentar guys, kita cari dulu adik-adik. Apa katanya? Apa, can I ask question? Kita bakal tanya dulu. So, apa pertanyaan kamu emangnya? Guys, kita bakal langsung aja. Apa katanya? It's married katanya. Ya ampun. Apa katanya? Ya ampun. You wanna baby? Oh my god guys, ini orang udah pada sus banget. Wait, I'm actually boy kocak. Prank. Pada ngelip langsung. Pada ngelip kocak sini. Ayolah sini. Ini langsung kita pergi. Orang yang ngelip mana? Satu lagi. Oh ini satu lagi. Bener-bener guys, coba kalian komen guys ya di kolom komentar, apakah skin slay ini bisa untuk ngeprank kalian. Kalau bisa kali ini bisa untuk ngeprank kalian dan untuk kerjain teman-teman kalian, kalian komen di kolom komentar ya dan kasih ratingnya adik-adik. Jadi terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Tolong bang, aku diculik juga.